Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huako. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sila berhati-hati. Mungkin anda dikelilingi oleh pembode yang mungkin anda tidak tahu. Ya, ya, sekiranya anda belum subscribe ke Huako channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita tengok berita yang hangat ini sekarang juga. Ya, berita dari FMT. Anwar dikelilingi golongan pembodek dengan budaya Samsung, politik wang, kata Rafizi Ramli. Wow, jom kita tengok. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli mengesah Presiden Parti Anwar Ibrahim supaya waspada terhadap golongan pembodek dikeliling beliau yang membawa budaya Samsung dan politik menabur duit serta janji. Rafizi berkata beliau sudah memberikan peringatan itu kepada Anwar sebelum ini, namun membayangkan kumpulan pembodek itu masih belum disisihkan oleh ketua pembangkang itu. Saya jenis yang tak suka bercakap benda sama berulang-ulang. Kalau dah nasihat itu telah diberi dan nampaknya tidak berkesan, maka biarlah Anwar tanggung sendiri risiko menyimpan jenis-jenis oportunis di keliling beliau, kata Rafizi dalam Facebooknya. Rafizi tidak menamakan sesiapa tetapi menegaskan Anwar perlu berhati-hati supaya pengkhianatan lalu ke atasnya oleh Azmin Ali tidak berulang. Ramai tahu dan sedar ada beberapa kerat yang mengelilingi Anwar adalah oportunis haprat yang membawa budaya berbahaya dalam parti. Mereka membawa budaya gangster dan politik wang menabur duit dan janji, kata Rafizi dalam Facebooknya. Anwar perlu pandai pilih orang kelilingnya yang menjadi penjaga toh ke pejabatnya. Dulu pilih Azmin. Tengok apa yang terjadi. Yang ada sekarang pun 2x5, kata Rafizi. Azmin menjadi orang kanan Anwar untuk sekian lama tetapi akhirnya berpaling dadah dengan membawa keluar sejumlah ahli parlimen PKR untuk bergabung dengan Presiden Parti Bersatu Muhyiddin Yassin dan menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Rafizi berkata, individu yang kini menghimpit Anwar tidak berjuang membebaskan Anwar semasa beliau dipenjarakan, berbeza dengan pengeromanan pemimpin lain yang dipenjarakan. Tapi bila PKR dan Pakatan Harapan dah menang tahun 2018, berhari-hari dia berkampung di depan Hospital Ceras untuk mula menepil. Tiba-tiba menjadi pembela parti dan orang paling setia kepada Anwar Ibrahim, sedangkan tindak tanduk mereka boleh menjatuhkan parti dan Anwar, katanya. Rafizi berkata, puak pembodek berkenaan kini mensasar untuk menjatuhkan pemimpin yang lantang bersuara seperti Ketua Pemuda PKR, Ahmad Nasir, demi keuntungan diri. Sekarang mereka mula pula sasarkan pimpinan seperti Ahmad untuk diburukan supaya mana-mana pimpinan yang boleh ada pandangan bebas dan kekuatan yang boleh mengancam mereka menjadi pembodek tegar perlu disingkirkan dengan cara ini, kata Rafizi. Beliau juga memberi amaran kepada mana-mana individu yang berhasrat menunggang parti demi kekayaan dan kedudukan peribadi supaya tidak mengacaunya. Kalau spesies ini banyak buat kacau, boleh saja saya kacau balik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Berhati-hati dengan pembodek. Jumpa lagi.